Ya, kita akan mempelajari membuat karakter dari nol ya. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana membuat karakter dengan garis bantu. Langsung saja, kita klik oval tool, tekan shift dan drag. Oke. Setelah itu kita hilangkan, kita kontrol plus untuk membesarkannya, kita akan tekan N, kita buat garis. Oke, garis lagi di sini ya. Kita hilangkan kelebihannya, kita hilangin ini bulatannya, kita tengahkan, oke. Kita klik key untuk ya, lingkaran kepala sudah terbentuk.